edukasi dan hiburan bagi semua pecinta otomotif. Tadi sedikit tutorial tentang cara pengepakan packing barang-barang konsumen yang mau dikirim teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau kirim ada 3 paket. Dan sekarang kita akan menuju ke tempat pengiriman. Tapi sebelumnya kita mau mampir karena ada barang konsumen teman-teman kita review tentang bagaimana cara menservis dinamo cas yang udah rusak dan kena. Oke teman-teman, ikutin perjalanan saya ke tempat pengiriman atau ekspedisi. Cek itu. Nah, tolong timpohnya. Ya, mobil serbaguna. Jadi kita hari-hari menggunakan mobil ini, mobil operasional saya. Jadi selain fungsinya untuk bawa barang, juga untuk ya operasional. Oh, apa-apa. Oke teman-teman, mari ikuti perjalanan saya.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat ekspedisi pengiriman yang akan kita titipkan barang-barang. Nanti kita jumpa sama ownernya langsung, si manis. Kita sedikit ya bincang-bincang sama owner kakak kita yang cantik ini. Jadi tadi barang yang berupa kita review tadi ini teman-teman, ini isinya stop lamp. Isinya stop lamp ke Palembang. Jadi untuk stop lamp ini ongkos kirimnya aja kita kena di angka 220. Lalu ini yang ke Jakarta, Tangerang ya, Jakarta Pusat, ke Om Ari berupa spoiler kena ongkos kirimnya lebih kurang 154.000 dan lain-lain. Jadi teman-teman, khususnya para pedagang online Batam ya, ini sangat recommended nih kakak kita nih. Lokasinya di depan belakang Sekolah Putra Batam. Di mana kak? Di belakang Sekolah Putra Batam, Batu Aji. Itu kalau Putra Batam itu terkenal lah Batu Aji. Something Bank BRI, depan Taman Pahlawan. Tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan Batam. Jadi, nih rekomend nih. Kita dapat sajian, minuman gratis. Rokok jangan beli. Udah berapa lama kak di sini kak? Udah 15 tahun. Wih, 15 tahun bro. Udah jadi orang Batam dia bro. Oh itu maksudnya usahanya ini. Ya. Kalau saya dari Gabi sudah 20 tahun. Jadi usaha ini bro. Oh usaha ini ya. Jadi beliau selain ekspedisi juga menyediakan berbagai macam stationery namanya. Jadi alat-alat kantor, alat-alat sekolah, alat-alat kuliah, fotokopi, macam-macam dah. Nah, salah satu pengusaha sukses. Amin. Iya. Jadi selama ini saya ngirim di sini tidak pernah ada kendala. Walaupun ada kendala langsung diselesaikan dengan hari itu juga. Dan satu, saya suka berhutang. Jadi kadang-kadang teman-teman saya lupa bayar. Iya, barang udah nyampe tapi kirimannya belum dibayar. Nah, itulah enaknya. Tuh, mantap. Kan? Jadi teman-teman, kita nyambung lagi. Mau dihitung-hitung dulu nanti berapa-berapanya ya. Oke teman-teman, ini sudah keluar resi pengirimannya. Jadi, sekedar informasi buat teman-teman yang di luar Batam bahwa sering teman-teman di luar sana bertanya-tanya kenapa kok pengiriman dari Batam itu suka mahal atau gimana. Sebenarnya nggak mahal teman-teman ya, karena di Batam ini daerah FTZ, jadi apapun barang yang keluar dari Batam itu kena yang namanya PPN. Nah jadi untuk ongkos kirim dari barang yang kita kirim ke Palembang itu kena ongkos kirimnya sekitar 100, totalnya 134.000 plus pajak. Nah ini yang namanya dibilang pajak. Jadi pajaknya itu terbagi tiga teman-temannya, pajak BM, PPN dan PPH. Tapi PPH kita lagi nggak kena ya. Jadi total untuk pajak pengiriman itu lebih kurang kena 89.000. Jadi 89.000 ditambah biaya pengiriman, jadi totalnya 223.000. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita kan biasa kalau dari saya barang-barang itu untuk harga barang biasanya saya langsung include sama ongkir. Jadi ini ongkir ini tidak dibebankan ke konsumen, saya yang nanggung. Jadi jangan khawatir. Jadi itu teman-teman ya, sedikit informasi bahwa di Batam biaya pengiriman ada tambahan pajak. Jadi kita taat pajak teman-teman. Kita ikut andil ke pemerintah dengan cara membayar pajak. Yang penting lancar dah.
itu sedikit informasi tentang pengiriman Batam. Benar begitu kak? Asik dah. Oke tok, terima kasih ya tok. Sukses selalu tuh usahanya. Oke, thank you. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan. Hari ini rencana sih masih banyak sih mau keluar, cuma ada panggilan di bengkel, jadi kita balik dulu ke bengkel. Ngurusin bengkel dulu lagi. Nih basah. Oke, okay, let's go. Banjir. Teman-teman, kita udah sampai lagi di bengkel Kancil Autopart Batam. Terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti sepenggal kegiatan kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa, jika teman-teman suka sama video ini, bantu saya dengan cara subscribe video saya agar saya lebih semangat membuat konten-konten yang lebih menarik lagi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.